secara berperingkat-peringkat dan berterusan. Lebih banyak laman web akan disekat beberapa bulan akan datang ketika LC melakukan siasatan. LC juga akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Komunikasi Malaysia dan Cyber Security Malaysia menjejak, menapaki dan menyekat laman web yang mempromosi skim pelaburan haram. Pelabur yang mengambil bagian dalam skim demikian diingatkan mengeluarkan pelaburan dan menutup bekal. Pelabur tidak boleh memasukkan akaun mereka apabila akses ke laman web itu disekat.